Okey, kita nak mulakan HI malam ni dengan Elpira Loy. Tahniah kerana sudah pun bertunang. Betul tu. Ini adalah persoalan ataupun teka-teki yang dah lama peminat dan juga media menantikan jawapan daripada Elpira Loy sendiri ni. Betul. Sebelum dapat je, kita terus grab dia, kita terus tanya dia tentang isu pertunangan ini yang dikatakan mengadakan secara tertutup dan juga nak tahu jugalah macam mana boleh mengenali tunang dia tu kan. Menarik. Jom kita tanya Elpira sendiri. Apa yang membuatkan L tiba-tiba come out dengan berita pertunangan ini? Yang macam tiba-tiba orang cakap, L dah bertunang? Okey, sebenarnya berita tu tidak disampaikan oleh saya sebab memang kalau korang tengok memang itu adalah majlis tertutup. Memang saya hanya ajak ahli keluarga sahaja. Tapi saya tak tahu macam mana berita tu tersebar selepas 2 jam majlis itu berlangsung. Memang kita orang pun waktu tu tak angkat kemah pun lagi, cerita tu dah keluar. Memang surprisingly lah. Tapi at least we know who we can trust and who cannot. Keluarga tunang saya tu sangat memahami. Saya risau sebab ini amanah, sebab kita nak buat keluarga saja tiba-tiba tersebar, saya tak tahu. Jadi saya straight away tanya keluarga tunang saya, okey ke, saya tak boleh control benda ni semua kan. Saya pun tak tahu siapa. Dia kata okey je, maybe that person is too happy to share with people. Jadi dia buat begitu. Jadi very positive. So saya rasa macam lega. Kita orang sebenarnya rancang untuk merisik. Tapi dah halang-halang tu, memang family dia kata why not bertunang je terus kan. So memang perancangan tu dibuat dalam masa 5 hari sahaja. Jadi kita pun langsungkan je lah apa yang kita mampu. Adakah sebab apa yang telah berlaku pada L sebelum ini ke membuatkan L macam dah belajar daripada pengalaman ke atau macam mana? Tak ada, saya tak pernah menyesal apa yang saya dah buat. Benda tu memang seikhlasnya saya buat, bukan untuk menghebahkan tapi menyelesakan semua orang. Dan waktu tu, ketika tu, saya ajak ramai wartawan sebab saya rasa seronok kan. Itu pertama kali bercinta, pertama kali tiba-tiba bertunang pula. Seronok lah nak ajak ramai orang kan. Jadi kita pun tak tahu, takkanlah saya ajak ramai orang. Tapi buat kecil je kan, jadi kata-kata belakang pula kan. Jadi macam untuk kali ni sesuai dengan berapa orang yang saya ajak. Sebab tu dia kecil-kecilan je. Ini permintaan kedua-dua belah pihak. Lagi suka benda ni intimate. Dan lagipun kita orang sebenarnya baru sahaja berkenalan. Saya tak pernah lari sebab tak ada orang kejar. Macam mana El boleh kenal dengan jejaka tunang itu? Daripada seorang kawan. Bukan daripada pilihan keluarga lah. Bukan, ni memang pilihan saya lah. Masa saya kenal dia pun saya tak tahu dia siapa. Dia, he is very humble. Kita orang memang lepak saja minum. Tapi tak macam mana terdetik pula untuk berkenalan. Sebenarnya dia pun dah kenal dengan saya. Dia tahulah saya siapa and everything. Tak tahu macam mana dia very smooth. Dia menghormati keluarga saya. Dia faham keluarga saya macam mana. Dia orang yang baik. Dia ada vision dia untuk masa depan. Ya, mak saya percaya dia boleh jaga saya. Persiapan macam mana? El semuanya dah plan. El memang suka buat kerja last minute. Macam untuk sekarang ni memang tak adalah betul-betul plan apa-apa lagi sebab lama lagi. Jadi sekarang ni kita relax-relax saja dulu. Tarikhnya bila agak-agak? Okey, tahun depan. Itu sahaja yang awal, saya boleh bagi tahu. Awal ke tengah ke hujung ke? Tahun depan lah, kita tunggu.